Dua orang wisatawan di objek wisata air situ datar Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi korban tenggelam saat bermain kano. Kedua korban itu yakni Pinsa Prahadian 33 tahun dan Karim Amarullah Malik Akbar 27 tahun. Salah satu korban bernama Pinsa Prahadian, warga Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung berhasil selamat. Namun satu korban lainnya yaitu Karim Amarullah Malik Akbar 27 tahun warga Komplek Bukit Cinunuk Indah Blok D Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Hingga saat ini masih dalam proses pencarian petugas gabungan. Kapolsek Pangalengan AKP Edi Pramana didampingi Panit Doopsnal Reskrim Polres Pangalengan Rudi Kurniawan membenarkan adanya kejadian korban tenggelam itu. Rudi menjelaskan berdasarkan keterangan dari para aksi saat itu kedua korban sedang bermain perahu jenis kano di situ datar tersebut. Ia mengatakan pada Senin 1 Mei 2023, kejadian tersebut sekitar pukul 10 pagi. Pihak yang memperoleh laporan dari masyarakat mengenai adanya korban tenggelam di situ datar. Mendapat informasi itu, petugas Polsek Pangalengan langsung menuju lokasi kejadian berkoordinasi dengan instansi lainnya. Ia juga menjelaskan berdasarkan keterangan dari para saksi, kejadian tersebut berawal saat kedua korban bermain perahu jenis kano di wisata situ datar. Menurut saksi, lanjut Rudi, kedua korban pada saat itu hendak mencoba berbalik arah namun terperosok dari perahu kano dan tenggelam. Melihat kejadian tersebut, beberapa orang yang berada di lokasi kejadian saat itu berupaya melakukan pertolongan kepada korban. Namun seorang korban berhasil terselamatkan sedangkan satu korban lainnya masih dalam pencarian. Acep, Harapan Rakyat.